Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Lina. Assalamualaikum Mbak Caca. Assalamualaikum Mbak Bila. Assalamualaikum Mas Kenis. Assalamualaikum Mbak Selin. Assalamualaikum Mbak Aura. Ya, tetapinya berkat. Tasnya ditaruh di tempatnya ya. Iya, Bu. Pintar. Iya, Bu. Ya, anak pintar. Anak hebat. Ayo, Nak. Ayo, berbaris sayang. Tarik dulu di sini, Mas. Mbak, ayo berbaris. Ayo nak, ayo sayang baris. Sudah siap. Siap, gerak. Luruskan. Lencang depan, gerak. Gerak. Sudah. Ayo tangan di pinggang, pinggul digoyang-goyang, rentangkan kedua tangan seperti burung terbang. Tangan disilang-silang, kaki menendang-nendang, bergembira, hati jadi senang. Kiri, tepuk tangan ke depan, tepuk tangan ke belakang, mau diputar-putar, ayo kita belajar agar semua jadi anak pintar, agar semua jadi anak pintar. Hore, hore. Persiapan masuk Caca Mutila, Mbak Selin, Aura, Mas Reza, Kak Nindi, Lina, Mas Dani. Ayo bantu duduk bawah. Ayo sudah bisa dimulai. Sudah. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? How are you? Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau itu bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah bilang terima kasih. Kalau mau lewat bilang permisi. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Ketiganya puasa. Keempat membayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Sudah siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari.
diangkat, kepala menunduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Doa untuk ayah dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua saya. Bila mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Roti subillahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah wabi zidani ilma warzughni fahma. Artinya, ya Allah, berilah kami tambahan ilmu yang banyak dan berilah kami ketengertian yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, ya Allah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Amin. Assalamualaikum. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Pagi yang cerah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Sudah sarapan apa belum? Sudah. Sudah?
batang, ranting, daun, bunga, buah. Sudah daftar dulu ya hari ini sama Bu Guru ya. Aku punya dua mata, bila ku tutup gelap gulita, bila ku buka kelihatan semua. Ada sepeda, ada Mbak Mini, ada Mbak Dina, ada Mas Janis, ada Mbak Cila, ada Mbak Caca, ada Mbak Sally, ada Mbak Aura, juga ada Bu Guru, ada Bu Ila. Marilah kita bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Sekarang di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang topik hari ini. Topik hari ini yaitu adalah tanaman. Subtopiknya adalah sayuran. Subtopik adalah sayuran mentimun. Di sini nanti ada 4 kegiatan. Anak-anak nanti belajar membuat minuman dari apa? Sayur mentimun. Nanti yang kedua tadi ada kegiatan kolase. Yang ketiga, anak-anak nanti mewarnai gambar mentimun. Yang keempat, nanti ada kegiatan anak-anak menghitung jumlah mentimun lalu menarik dengan angka yang tepat. Oke. Sekarang coba di sini Guru membawa apa saja ya ini ya? Mentimun. Duduknya sayang, duduknya melingkar tuh, duduknya melingkar. Yuk. Aku melingkar. Iya, nanti dulu sayang. Ini coba, ini Bu Guru membawa apa? Timun. Membawa apa? Timun. Mentimun. Mentimun warnanya apa? Hijau. Warnanya hijau. Ini adalah sayuran mentimun yang warnanya hijau. Ini bentuknya bagaimana? Panjang. Warnanya hijau. Siapa yang pernah lihat mentimun? Saya. Ya, gimana anak-anak biasanya lihat mentimun ini? Di pasar, iya, dijual di pasar. Ini selain dibuat sayuran juga bisa dibuat minuman, nggih. Biasanya ibu-ibu anak-anak memasak pakai sayur mentimun. Dimasak buat apa, yuk? Buat kesehatan. Buat kesehatan, iya. Dibuat apa? Dibuat masakan acar, dicampur mie, ya, dicampur nasi goreng, ya. Nah, sekarang ini anak-anak di sini Bu Guru mau membuat apa ini? Membuat es dari mentimun, ya. Es dari sayuran mentimun. Yang pertama yaitu di sini ada apa ini? Timun. Ada apa? Mentimun. Terus ada biar seger diperasi sama lemon. Nah, ini apa ini? Sirup. Sirupnya rasanya manis, ya. Terus di sini nanti dicampur dengan apa ini? Biji selasi. Setelah itu sebentar apa? Dikupas dulu ya mentimunnya. Ya. Buah mentimunnya dikupas dulu pakai pisau. Ya, pisau itu pisaunya tajam. Ini iya, pisaunya tajam ya. Pisaunya tajam. Harus berhati-hati menggunakan pisau ya. Harus didampingi dengan orang tua.
Ya. Oke. Sudah. Ini dikupas dulu dengan kupasan buah ya nak ya. Setelah itulah dikupas dulu dengan kupasan buah. Mantap men. Setelah itu kita serut, kita serut, serut dulu ya. Diserut dulu. Ya aku tahu untuk salinan dek ini. Ini ada posisi terlumbu. Kau ada oti bila? Bila ini loh. Oh iya, ini ada es batu ya. Diserut dulu, kita serut timunnya dulu. Enggak ada. Sudah yuk, dilihat dulu nak. Dilihat dulu. Sudah, yuk. Ini dituangkan dulu. Dituangkan dulu Mbak Nindya yuk. Dituangkan. Ini es batunya juga. Ya, ya. Ini. Nah, ini dikasih es batu supaya apa? Supaya segar, supaya dingin. Nanti ini ditambahi apa yuk? Ditambahi apa yuk? Biji selasi supaya tenggorokan kita tidak sakit, tidak panas dalam. Jadi ditambahi biji selasi ini yuk. Nah, tambahi biji selasi supaya segar. Supaya ada rasa asam-asamnya, kita kasih apa ini? Lemon dengan perasan lemon. Ya. Iya. Jika setelah itu kita campurkan dengan air. Campurkan dengan air. Ya. Kita aduk-aduk dulu. Kita aduk-aduk dulu. Oke. Nah, ini kegiatan yang pertama, oke. Ini kegiatan yang pertama. Sudah. Nanti. Sudah ini kegiatan yang pertama. Nanti setelah itu kita sisihkan dulu ya sebentar ya. Kegiatan yang kedua adalah nanti kesini dulu ada kegiatan kedua. Kegiatan keduanya apa? Apa ini? Kolase ya, menempel robekan kertas di gambar mentimun. Ini adalah namanya kolase. Kegiatan apa ini? Kolase ya. Setelah itu anak-anak setelah selesai terus apa tugas yang ketiga adalah mewarnai gambar mentimun, oke? Mewarnai gambar mentimun. Yang ketiga, yang keempat adalah apa ini? Ini ia menarik garis. Nah, di sini ada dengan jumlahnya mentimun ada berapa ya? Nomor 1. Wow. 2. Ada 2. Di sini ada angka 2. Wow. Ada. Kita tarik ke angka 2. Ya. Tarik dengan garis dengan krayon, nggih. Tarik warna angka 2. Yang ini apa? 3. Ya. Adalah gambar mentimun lagi. Jumlahnya ada berapa? Ada 3. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Lah, di sini ada 3. Ada apa tidak angka 3? Ada. Angka 3 di mana? Iya, sini di bawah sendiri. Ditarik ke angka 3. Di sini apa ini? Jumlah timunnya berapa? 1, 2, 3, 4.
jumlah timunya ada 4. Ada apa tidak angka 4 di sini? Ada. Di mana angka 4? Iya, ini pinter, ditulis ke atas. Yang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada apa enggak angka 5 di sini? Ada. Ada di sini ya. Ditarik ke angka 5. Ini angka apa? Jumlahnya berapa ini? 1. Angka 1. Iya, ada angka 1. Ya, nanti sampean tugasnya ini nggih. Mama membuat es mentimun, nggih. Sudah anak-anak, kegiatannya apa tadi? Ayo ini nanti ya, kolase dulu. Apa buat es? Kolase mewarnai dengan timun. Terus apa? Kegiatan yang keempat, menarik garis. Sudah, sekarang duduk ke tempat masing-masing. Ayo ya. Aku tipu. Aku dek kolase je. Lu, kita ke dalam kubu.
hati-hati aja. Aduh, sudah sirupnya Mas Reza. Sirupnya Mas Reza. Sirup. Ya. Ini biji selasinya Mbak Nindi. Ayo, dituangkan biji selasinya Mbak Nindi. Kan bagian uang itu dia aku bagian nganu itu aku bagian itu. Ya, ayo. Ayo Mbak Nindi biji selasinya dikasihkan supaya tidak sakit tenggorokan. Kalau di rumah selasi mencegah sariawan. Duduk Adi, bukan Ando. Duduk lu. Sekarang jangan mesin uangnya aku beres ya. Kau nggak kenal kamu. Tuan, ini buat ini. Ini buat ini. Ini. Ini buat ini. Kau nggak ada buat ini. Bisa. Jadi kalau sudah Mbak Nindi kesini, ini nanti setelah selesai kita harus itu ya diminum pada saat istirahat nanti. Sudah? Sudah, yuk. Aku yang bakalan itu. Ke penuh. Diwarnai ya. Timurnya diwarnai yang bagus. Ya, sudah. Belum, Bu. Karena ayahmu mati. Pandang. Kok kayak sarang? Sarang itu apa? Aku tak kayak ilo, sarang. Hidup semuanya. Udah. Wup. Ayo, mana? Ayo. Yang mana yang kumpul? Ini aku sebenarnya kita mari. Ayo sayang. Ayo dikasih mana nak? Oh. Ya, begini. Ini warnanya apa ini ya? Hijau. Anak-anak mewarnai gambar apa ini? Hijau. Warna hijau mewarnai gambar timun. Warnanya dengan warna hijau ya. Oh sudah. Oh iya sudah. Ya. Oke. Sopok dulu pemerintahan. Tamannya mana opo coklat? Warna ini. Warna ini. Kamu tadi kok enggak ada? Pas. Ayo sayang. Ini. Ya, ini. Ya, ditempelin.
ya mas, klakson-klakson ini bukan training ya. Ya. Mana mas? Ini loh warna ini. Ini gambar apa? Ini teman. Mana?
dulu. Enten. Aku bayang dulu. Jangan kok kalian baik. Ini akilah kan ayah. Mama, aku mau.
Ini kepalanya kereta. Miss Dani. Miss Erlok N. Dani. Erlok N. Siapa Los Rafa? Lucu Erlok N. Adanya mana? Ini juga mainan sini. Nah ini ya. Ya. Mbak Caca ini buat apa Mbak Caca? Menara. Oke. Mbak Caca buat menara. Ya. Mbak Caca ya? Belum. Mereka langsung sulit. Kalau sulit nanti sama buku. Iya, sama buku 4 tadi lah buat S tadi ya. Nanti berikan. Oke. Oh, Mbak Lina nempel ya, tak kasih tis. Nih ya, tisu ya, nempel ya. Sudah. Ah ya. Oh iya tisu sebentar ya sayang ya. Ya, gantikan dulu. Oke, okay. Ya. Ayo, ayo kita buat rumah. Untuk unyu. Rumah tadi tuh jelek.
Iya. Kita iki bol. Tata iki bola iki ne. Sudah. Ayo. Beres, 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 beres. Yang rapi, yang rapi. Ayo beres, beres. Ayo beres, beres. Yang rapi, yang rapi. Siapa mau istirahat hari ini? Saya. Siapa mau istirahat hari ini? Kalau mau istirahat, dirapikan dulu. Ayo, berbaris cuci tangan. Ayo. Ayo. Ayo berbaris. Berbaris sayang. Eh, berbaris. Ayo. Berbaris. Bentar ya. Ayo berbaris. Berbaris. Loh, berbaris di sini sayang. Di sini ayo nak, berbaris dulu sayang. Berbaris. Iya. 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 Sudah Mbak Lina. Sudah. Kalau mau main, ayo diambil sandalnya, ayo. Sandalnya nak. Ayo Mbak Aura. Suara sih punya aku. Ya, langsung masuk. Duduk melingkar lagi. Ayo kita makan dulu kuenya. Iya. Iya, ya. Kita makan dulu. Iya, gantian sayang. Sudah? Ya. Sudah, ayo. Bergantian, iya. Ayo, bekalnya diambil. Sudah? Ayo, Mas Dani. Adem. Sudah, ayo. Hei, masih ada. Ini ayo, masih ada busanya Mas Denis. Dibersihkan lagi. Sudah. Ayo nak, ayo. Tak hilang. Sudah ya. Ya sini sayang, masih ada busanya sayang. Sudah, ya. Ayo. Melingkar, ambil makanannya yuk. Sudah? Judulnya soleh. Kalau anak soleh itu makan tidak bidak-bidak. Membaca doa dulu sebelum makan. Doa mau makan dan minum. Ya, sebentar bergantian ya sayang ya. Bergantian. Ayo bergantian dulu. Iya ya. Sama-sama. Iya sama-sama. Sama-sama. Iya. Sampahnya dibuang di mana? Dibuang. Supaya apa? Supaya lingkungan kita tetap bersih, indah, dan rapi, tidak kotor. Ayo. Belum tak? Oh ini dah. Nah, ayo. Ayo.
Ini tadi timunnya, timunnya tadi diminum dulu. Ya sayang, jaluk. Ya, diminum dulu sayang. Oh tutupnya ya ini. Susu ini tak? Buka. Ya. Sudah? Ayo, sudah apa belum? Kita bermain keluar ya kalau sudah. Yuk. Sudah, ayo keluar dulu. Yuk, belum membaca doa setelah makan. Doa setelah makan. Bismillah. Ibu pun teko kabeh. Duduk ibu. 2 menit. Tetap. Ya mainan ini ya, ayunan. Mas Janis, jungkitan Mas Janis. Tidak mau, ya. Sudah Mas Kaga, ya. Oh mainan itu. Sudah? Wah, aku jualannya nih. Ayo masuk. Ini teka masuk. Ini kok bisa anak jauh. Oh, aku bisa anak. Ayo. Masuk, terus pulang. Ayo. Duduk melingkar. Duduk melingkar. Ya. Oh, oke, ayo duduk melingkar sayang. Masuk, duduk melingkar. Dalam. Sudah. Ya, duduk dulu. Makanannya ditaruh dulu. Sudah. Ayo Mas Reza, siapa mau pulang hari ini? Saya. Siapa mau pulang hari ini? Saya. Kalau mau pulang, yuk. Bagaimana? Membaca doa. Sebelum membaca doa, tadi anak-anak kegiatannya apa saja ya? Sama Bu Guru kegiatannya dikasih apa? Oh,
kegiatan. Anak-anak senang apa tidak hari ini? Senang. Dari kegiatan tersebut, anak-anak yang lebih senang apa? Yuk, kegiatan apa? Oh, Mbak Sari menarik garis. Apa? Oh, Mbak Aura mewarnai. Oh, Mbak Nindi suka mewarnai. Ya. Untuk hari ini kegiatannya sudah selesai dan untuk besok anak-anak kegiatannya tetap dengan topik yang sama yaitu topik sayuran. Apa nak? Topik sayuran dan subtopiknya adalah apa? Sayuran kangkung. Apa? Sayuran kangkung. Sudah. Satu, dua, tiga, semua harus diam, diam jangan rame, supaya jadi pandai, pandai pandai apa, pandai pandai sekolah, sekolah di mana, di TKPT SD waktu kurang hati-hati. Assalamualaikum Mbak Nindi.